Pak, buatkan yang paling besar bisa ke? 40 ribu bisa gak? Kalau saya bikinkan kayak ular tuh, besar, panjang. Oh, gak boleh. Ah, ini kulalinya. Ya, terbaik. Ini ya. Banyak makanan jadul nih. Makan jadul, ambil. Pokok hari kita nih, borong-borong semua pokok. Semua ya? Bagi-bagi yang gratis, yuk. Tunggu lo. Oke guys, pagi ini kita lagi di Jalan Jeruju, Jalan Kemio Sudarso guys. Depan banyak anak-anak sekolahan, banyak ini pedagang-pedagang yang kayaknya akan seru deh kita liput. Yuk, mari kita belanja guys. Halo guys, assalamualaikum. Kali ini kita lagi di Jeruju. Di belakang Bang Epan tuh banyak jualan jajanan anak-anak sekolah. Karena sudah lama enggak ngeliput, mari kita liput guys dan mari belanja ke pedagang-pedagang kecil. Buat kamu di luar sana, mari lihat video hobi makan kali ini. Yuk. Ini banyak jajanan yang unik-unik nih. Contohnya apa nih Pak, nama Pak? Gulali ke? Gulali. Ah, gulali berapa biasa orang beli nih? 2.000 bisa, 3.000 bisa. 2.000 bisa, 3.000 bisa. Pak, buatkan yang paling besar bisa ke? 40.000 bisa enggak? Paling besar 5.000. Ah, Bapak buatkan saya lah Pak, 40.000. Tak ada yang harga 40.000. Tak ada ke? Request. Ya, kalau bisa. Dan ke... kalau digambar. Ya. Yeah. Ah, buat ala baru mau liput guys dah minta foto dah. Ya. Lo Bang. Tak dosa lo, saya borong tu. Ah, dosa balik lo. Ye, betul Bang Evan ni. Buatkan paling besar. Lewat dari 5.000 pokoknya. Kalau bisa buat saya kasih duit gampang. Saya kasih rezeki. Tapi kalau buat besar itu enggak bisa ini enggak bisa dimasuk kantong atau apa gambar ya. Saya kan pakai mobil jadi masuk dalam mobil. Buatkan ya semaksimal Bapak besar sekali. Kalau saya bikinkan kayak ular tuh besar panjang. Oh, boleh. Bentar langsung lele dah. Tak apa, buatkan ya. Seberapa Bapak mampu ya? Ah, pokok saya borong semua yang ada di sini nih, pokok Bapak buat sebanyak-banyak. Bapak. Bapak mau ke tempat SD selanjutnya kan? Mau ke depan kan? Ah. Satu gerobak nih berapa? 300 kan? Naik berapa? 400 sudah. 400. Kenapa apa? Ini yang naik semua. Ya kenal ya kami. Ah, iyalah. 400 ah. Om, semua ya? Bagi-bagi yang gratis, yuk. Ah ini. Yuk Pak, buatkan yang paling besar. Tunggu lah, mau apa? Mau ini? Boleh. Mana lagi ini? Bawa duit berapa nih Pak, biasa habis nih? 200 ke 300 kok habis? Biasanya nambah, kayak dulu habis 300. 300. Saya beli 400 ribu semuanya ya. Buatkan tapi, saya paling besar. Tapi ini bolehnya sedikit yang harus nambah. Tak apa, dibagi-bagikan ya. Pokok hari kita nih borong-borong semua pokok. Tunggu lo. Nanti bagikan gratis-gratis. Pokok paling besar Pak ya. Ah. Nanti saya sini lagi nih Pak. Apa lagi ini? Apa lagi ini? Ah, tunggu lo. Berapa tusuk Pak? 300 tusuk kan nih? 300 lebih sekitar. Oke, okay. 400 saya bayar. Biar semua bisa diborong semua, bagi-bagi. Tahu tadi bawa duit banyak sikit tadi ya, Pak Leo. Nah, bagikan semua. Apa lagi ini? Tunggu, kita balik lagi sini nih. Ah, Pak, buatkan lagi yang lebih besar ya. Ya. Nah, siapa mau gratis? Bang, Bapak bawa berapa tusuk, Bang, hari ini? 400. Mana 400 ya? Iya, Kak. Cuman ada di rumah masih 100 lebih. Yang ada, Jak? Nah, yang ada 3 lebih ya. Satu berapa satu tusuk? 1.000. Biar semua adil kita beli 400 tusuk ya. Bang ya? Iya, bagus banget. Borong dia. Ah, 400 tusuk. Sip Bang, bagi-bagi ya. Sama-sama. Satu dandang ini berapa? Ini apa nih? 200.000 ini berapa? Ini es kue besar. Es kue berapa? 1.000. 1.000. Isinya berapa semua? Banyak 50, berarti saya beli 400.000 ya, bagi-bagi ya. Ah, boleh. 2, 3, 4, 400. Bagi-bagi kan ya. Tak berebut lah. Jadi kayak gini ah. Panjang, agak. Ah, tak apa, dah.
dibuatkan bulat lagi pak. Ini yang paling besar nih berarti nih. Harus berdiri dah bikinnya. Dah, nanti bagi bagikan gratis ya? Ah, insyaallah. Ah. 400.000. Ah, pokok bagi-bagikan lah pokok. Apa lagi ni? Bang, isap berapa? Isap berapa? Isap berapa? Isap berapa tu? 300.000. Ah, saya beli 400.000 lagi. Bagikan semua. Gratis. Ah, belilah. Ambil. Ini dia ke semuanya, Pak. Angkut JJ borong semua. Dua ya. Tuh. Dua. Tiga. Nah. Masih semua ya, semua sama-sama bang. Apa gini, guys? Saya tak tahu. Duit sisa 100.000, duit sisa 100.000. Ayo lah pak. Tampal pun tak ada pak. Ah, dah bagi-bagi. Ah, satu lah, satu-satu. Dah. Duit saya habis dah. Kami makan. Bapak-bapak besok lagi ya. Saya terus ni, insya Allah ya. Habis dah duit cash dah. Ah, ini kulalinya. Ya, terbaik. Oh, ya. Banyak makanan jadul nih. Makanan jadul. Aduh, guys. Okay. Mari kita makan, guys. Tadi ramai ada yang pengen wawancara saya, gak? Tapi ya sudahlah. Ini gula dikasih pewarna makanan. Jadi kayak gini nih, guys. Ini harga tadi tuh 2.000. Dan bisa 4.000 juga harganya. Tapi nak tahu tuh si abangnya bikin berapa tadi, Pak? Mungkin si bapaknya atau si abang tadi itu bingung ya, bingung, kaget kali. Sekali beli 400.000. Tadi kita mau beli banyak-banyak, guys. Eh, ternyata di gocek sisa 100.000. Karena kalau biasa nge-review itu jarang pernah hitung duit, daripada kayak ya, berapapun yang ada udah bagi-bagi. Makanya saya tuh enggak pernah hitung berapa yang saya bawa. Tapi kalian harus tahu setiap pedagang-pedagang yang berjualan di sekolahan itu budgetnya tuh biasanya tuh kalau jualannya tuh habis sekitaran 250.000, 300.000, 350.000 atau 400.000. Bahkan tadi ada yang 500.000. Tapi si abangnya tuh mesti mutar-mutar ke beberapa sekolah yang lain. Ya begitulah roda kehidupan dagang di anak-anak sekolahan, guys. Oke, nanti kita akan pergi lagi ke sekolah-sekolah yang lain. Kalau bisa kita borong semua pedagang yang ada sana ya. Mudah-mudahan sehat kita beserta tim. Lama-lama enak nih, guys. Padat, kenyal-kenyal ya. Dan ternyata yang panjang tadi ya. Ya sudah. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.